Selamat siang semuanya. Sekarang saya lagi bersama anak-anak asrama Brigida. Hai. Oke, baik, pada hari ini kita mau ngapain? Ramal. Oke, baik, mereka minta di ramal ya, bukan dilamar kan? Oke, baik. Pada tahun 1920-an ada seorang dokter. Saya nggak tahu kalian pernah dengar tidak? Ada seorang dokter yang bernama Dr. G.B. Ryan. Dia dibiayai oleh pemerintah Amerika buat melakukan sebuah eksperimen untuk mencari orang-orang yang memiliki indera keenam. Kira-kira ada nggak orang di sini yang punya indera keenam? Ada. Atau kira-kira merasa atau punya keluarga yang dukun? Ada di sini? Nggak ada. Atau yang bisa obat orang? Ada ya? Siapa? Kakek? Nenek. Nenek kamu ya, kek? Nenek kamu bisa mengobati orang? Oke, baik. Nah, sekarang kita siapa? Kita menggunakan satu kotak kartu. Satu kotak kartu itu jumlahnya 52. Kita coba ya, bagaimana. Oke, baik. Siapa dulu kamu ya? Oke. Nanti kamu harus bilang stop ya. Kamu bilang stop? Di sini? Oke, kamu ambil. Dilihat? Sudah? Jadi dekat di dada? Baik, nah, oke. Lupakan kartunya, kau akan baca kamu. Kamu orangnya ekstrovert sekali introvert. Ekstrovert itu terbuka, tapi kadang-kadang tertutup juga ya kamu ya. Kamu tidak suka mengumbar perasaan kamu dengan orang lain. Tetapi di anak-anak selama ini ada satu orang yang kamu percaya, yang biasa kamu ajak curhat, nah. Oke. Baik, lihat ke abang lagi, tarik nafas. Oke, baik. Tapi kamu orangnya terlalu kritis dengan dirimu sendiri. Kamu suka memaksakan pekerjaan yang gak bisa kamu kerjakan. Sehingga banyak hal yang terabaikan, benar ya? Kamu nggak enak rasa minta bantu orang? Oke, sekarang coba lihat lagi. Kamu ingin pergi ke suatu tempat dalam waktu dekat ini? Benar ya? Kamu sudah rencanakan ya? Tapi bukan pergi sendiri, ada beberapa orang kan? Oke, lihat ya bang. Oke, kamu mau jadi perawat? Nggak jadi perawat. Abang? Jadi guru. Jadi guru, orang banyak berarti? Oh, itu yang abang tangkap ya? Oke, baik. Nah, sekarang kamu lihat kartu itu, masih ingat kartunya? Oke, kalau semua itu benar berarti kamu punya rahasia nggak pernah kamu ceritakan pada orang lain, benar? Seumur hidup kamu ada satu rahasia besar, benar ya? Coba kamu datang, sini sini. Kalau semua itu benar, abang yakin? Benar, benar ya? Maksudnya baik. Kartunya sudah tentu adalah dua hati. Coba tunjukin pada teman-teman. Oke, baik.